Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik Boyolali. Di video kali ini kita mau review komponen speaker Asle 15 in yang sangat balap lur. Nah ini kita akan kirim ke Bapak Abdul Ghofur di Jakarta. Seperti apa cek soundnya, seperti apa suaranya, reviewnya seperti apa, kita ikuti ya video ini sampai selesai. Jadi kalau dulu-dulu minat, dijamin kita kasih harga ekonomis lur, kita kasih harga bagus ya. Untuk tipe Asle Orange 115 ini, langsung saja dikepo-kepoin harganya. Nomor WA ada di awal dan di akhir video, dengan saya sendiri atau dengan Mas Kopron Pitching ya. Siap, langsung di order. Oke, ini adalah barisan dari komponen speaker Asle 155, monggo di order. Nah ini ya, mumpung ada limited edition. Nah ini speakernya segini nih. Wow. Untuk ukurannya berapa nih, kita ambil meteran ya. Nah ini lur, set ukurannya nih. Ini ukurannya, ukuran magnetnya 30 cm kurang 1. Ah, power untuk ngangkat komponen speaker 15 in voice coil 5 in itu harus gede. Jawabannya iya, harus gede. Tapi power low subwoofer sekecil-kecilnya harus di atas 1000 watt. Nah, jadi menggunakan komponen speaker Asle 155 Orange ini ya tetap masuk lur. Ini ready stok banyak lur, 155 ini untuk balap, untuk low kuat kokoh ya, menggunakan ini ya. Ini barangnya terbatas lur, jadi tidak banyak penjual yang punya untuk tipe ini. Jadi ini rebutan, saya dapat beberapa unit, siapa cepat dia dapat. Nah ini tipe PD ya, monggo yang minat langsung di order ya. Ini harganya kita bisa kasih harga standar online, monggo langsung di order saja. Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dengan menggunakan kargo ya. Jadi Asle yang tipe Orange 155 ini cocok sekali dipakai untuk low pack ya, untuk subwoofer miniatur atau untuk monitor dalam, monitor panggung, atau juga dibikin satu frekuensi dengan subwoofer, karena ini voice coilnya 5 in ya, dibikin satu frekuensi dengan 18 in nggak masalah ya, aman ya. Jadi kalau misalkan mau balap sound menggunakan 5000, jadi 18 in 4, 15 in 2. Nah yang 15 in 2 ini dibuat satu frekuensi dengan 18 in. Nah ini bisa ya, sama, kuat dan tidak jebol. Saya sudah membuktikan sendiri. Jadinya untuk DBC-nya yang lain hanya di 4 unit. Nah ini ditambah frekuensi low sub-nya 2 untuk 15 in. Jadi ini membantu kinerja 18 in ya. Totalnya 6 unit. Yang lain 4 unit, kita 6 unit, so pasti DBC-nya tinggi ya. Nah ini sistem pemasangannya satu frekuensi dengan 18 in. Oke, ini adalah barisan dari komponen speaker Asle 155, monggo di order. Nah ini ya, mumpung ada, kita akan cek sound menggunakan frekuensi flat ya lur. Setelah itu kita akan cek sound menggunakan frekuensi khusus low subwoofer. Kita lihat perbedaannya. Thank you.
Lanjut kita cek sound menggunakan pemotong frekuensi mid dan mid high-nya ya. Langsung menggunakan frekuensi low dan subwoofer saja. Seperti apa suaranya? Tapi sebaiknya menggunakan headset ya Lur untuk cek sound ini. Nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah mengikuti jalannya video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.